Assalamualaikum. Main masak-masak lagi hari ni. Hashtag main masak-masak divakurus. Ha. Okay, hari ni nak buat apa? Nampak ni cauliflower. Hari tu beli kat pasar Kampung Baru. Kat market Kampung Baru. Ha. Segar lagi hari ni, dah ada hitam sikit dah. Yelah, dah seminggu dah. Tapi tak apa, boleh simpan sebab ada dia punya ni kan. So, simpan dalam peti es. So, hari ni kita nak buat nasi goreng cauliflower. Nasi goreng. Tapi bukan ada nasi ya. Kita guna cauliflower ni nak buat nasi. Macam nasi. Cauliflower ni apa kebaikan dia? Protein, ayam, protein tau. Kompleks carb dan juga fiber. Semua dalam ni. Yang kita nak makan yang tak apa-apa. Kita perlukan ni, cauliflower ni kami untuk berapa orang dalam rumah ni? 3 orang lah termasuk orang gaji kami. Carrot, tomato, kami buat 2 biji. Dan celery sikit. Celery sebatang je, tu salah banyak-banyak. Tomato tu pun sebenarnya pakai sebiji je tu. Okay. Satu je bagi rasa. Sebab kita tak pakai apa-apa perasa kan. Lepas tu isi ayam. Isi ayam kena yang dada ayam. Dada ayam. Pasti apa dada ayam? Protein yang tinggi. Hari ni kena pakai okey kan? Kecoh lah hari tu. Yang video kedua tu dah lah aku ni kelangkabut buat. Tengok orang faham, tengok orang tak faham. Yalah, salah kami lah juga pakai baju lagu tu. Suada lah, biasalah. Yang tak faham apa maksud kita duk share-share video ni kan. So dia mengatur lah kat kita. Tak apalah. Mengatur lebih-lebih kalau tak mesti nak belajar dia sendiri. Tu duk menghukum orang tak guna kan kan. Hukum tu, menghukum orang tu kerja Allah Ta'ala. Kita bukan Tuhan duk suruh menghukum orang. Tak apa ambil dekat dia, salah kami juga. Tak apa, yang faham-faham, tak faham sudah, okey berhenti kat situ. So hari ni pakai baju elok, so tak payah nak pakai mozek-mozek nak cover-cover. Dan kita nak buat hari ni resepi kita nasi cauliflower. Selamat menonton. Ada cerita hari tu yang video tu panjang-panjang dah buat. Yang kat YouTube kami mozek kat semua, okey dah. Yang dekat yang kat sini yang video kedua tu bila dah edit, duk kata macam okey dah kot yang ni tak nampak sangat sebab duk cover-cover bukan benda semua kan. Ada juga yang tak puas hati. Biasalah kita bukan boleh nak puas hati semua orang. So manusia ni dia macam-macam pendapat, macam-macam rasa kan. So depa faham-faham, tak faham tak apa, tak usahlah. Kita layan orang yang faham, yang sayang kita. Kita bagi kasih sayang yang dekat sayang kita. Yang tak sayang kita tu kita pedulikan. Kami akan jawab satu je lah. Tak usah mai dah tengok video kami. Macam tu je lah. Kita malas. Kita hidup bukan atas kerana orang. Kita hidup atas diri kita. Rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita buat elok sudah. Hidup mati tu kat tangan Tuhan. Yang nampak hukum tu Tuhan. Tak semestinya kita ni yang seksi-seksi ni kita tak tahu hukum Allah. Tak tahu pasal agama kan lah. So kita tak tahu macam mana orang. Dan tak semestinya yang religious tu, yang alim, yang apa semua tu, yang ikut semua dan akan selamat. Itu Ustazah kami pesan lah. Kau jangan tak tahu. So baiklah, kita tak mahu cakap lebih. Sekejap lagi salah cakap lagi jadi lain. So kita maafkan mereka. Tak apa. So kita basuh dulu sayang kita. Mari kita mulakan. Okay, sekali lagi kami tunjukkan bahan-bahan. Bawang putih, bawang merah. Kami dah rincik. Dada ayam. Carrot, setengah carrot dia akan pakai. Satu biji tomato. Celery sikit. Dan juga cauliflower. Lah ni macam mana kita nak buat cauliflower ni? Kita dah basuh. Kita nak potong dia. Nak keringkan dia. Kita nak blendkan dia jadi macam nasi. Pecahkan cauliflower kita, pastikan kering nah. Kalau tak kering kita tak mau nah. Kering, pastikan kering. Lepas tu kita nak guna apa? Kita guna ni ha. Food processor, bukan blender, food processor. Tapi kalau ada blender pakai blender lah, tak apa boleh je. Blender kering tu pun tak apa nah. Okey, mari kita buat. Okay, dah ready, dah masuk dalam tu. Mari kita putarkan. Tengok, nampak dia nampak dia seberat kan? Kena sabar dah pengusat lah. Hanya dengan rosak lagi sudah. Dulu kami buat ratatouille dalam ni, kami potong apa nama? Potong carrot, potong zucchini, banyak-banyak. Macam. Ambil, kami tak nak membersih dengan tiga. Apa bubuk semua dalam tu macam-macam kan? Okey. Dah jadi rupa macam tu, macam berah. Tak tak? Nampak? Macam berah. Itulah psikologinya. Okey, mari kita mula masak.
Okey, kita nak mula masak. Ini minyak masak yang kami guna. Loh, tak buka lagi. Oh, nampak tak? Buka. Okey, minyak masak, buka api. Lupa buka api, tak jadi apalah kan. Buka cooker hood. Sekejap lagi pun satu rumah. Okey, berapa banyak nak guna minyak masak ni? Minyak ni walaupun dia kata bagus, tak ada trans fat apa semua, minyak kelapa. Minyak kelapa bagus untuk jantung kita apa semua kan. Kalau kami pun pakai minyak kelapa tu, setengah orang nak main keling kami kata pakailah minyak kelapa sawit. Memanglah minyak kelapa sawit boleh, tapi tengoklah jangan yang ada omega 6 dan omega 9. Kita nak omega 3. Tak tahu lebih lanjut, kenalah masuk di bawah kumpul kami. Haa, macam tu kan. Pakai sukatan, ini sukatan besar sangat. Kita pakai susu kecil ni. Haa, sini. Berapa banyak? Satu. Cukuplah. Ni yang besar kan, bukan sudu biasa lah. Sudu besar ni dua sudu kiranya. Okay, so cukuplah. Okay, buat pun nak minyak-minyak sangat lah. Sihat, nak letak dalam tu. Kita nak masukkan apa dalam tu? Kita nak masuk dada ayam. Carrot. Saya bagi mesra.
mau buat rasa bakar sebab cauliflower dia tu dia ada ayam dia juga sebab tu bagus untuk kita. Satu pesanan, roti daripada tumbuhan ni sangat mudah dihadam. Lepas tu keduanya, kalau roti lebih kita ni satunya hati-hati suka perut-perut. Tak lagi duk roti ni. Flat malam ni kamu takut lah, setelah lagi tiba-tiba buku-buku dalam flat aku tak tahu dia mahu yang tak mahu habis kuat sangat dia kata alamak. Okey, kita masukkan celery. Celery tu bahan ni mudah je, nak bubur daun sawi pun boleh lah, masuk-masuk lah, nak bubur daun sawi pun boleh, bubur je lah, tak ada masalah. Okey, bubur dah minyak kalau sebelum kita masukkan kita punya cauliflower. Oh, kami lupa, kami baru teringat. Memang kami nak buatkan krim, tapi kami lupa. Kami ada ni rupanya chicken stock. Chicken stock kita buat sikit. Yang berbanyak untuk rasa sahaja. Kami guna brand ni. Kamu boleh pakai brand apa-apa pun tak apa. Chicken stock kalau yang terbaiknya, chicken stock kalau buat sendiri kat rumah, simpan dalam tu air ayam. Lagi kami gelak kami, kami buat video. Ya. Pembantu kami ni mesti heran. Awak loh dia cakap sorang-sorang kan. Dekat ni. Dia pembantu bahu kami. Dia cakap kat tak dekat telefon kan. Masuk je cakap. Masuk je cakap. Buang dia recording. Kan? Ni tadi kami buat dua kali. Sebab satu kali tak cukup. Okey. Kita bubur je. Okey. Jangan buat kuku dalam ni, dah duk masak selalu. Sebab kami memang suka masak pun. Kami dengan laki kami macam tu. Semenjak kami kahwin dengan laki kami ni, lagi kami explore masak macam-macam. Sebab laki kami dia suka, kami enjoy food lah. Memang enjoy food. Tapi tak semestinya enjoy food tu kita makan yang bukan-bukan kan lah. Kita makanlah benda yang elok untuk badan kita. Oh, hari ni kami kena tepuk lah dengan seorang tu. Dengarlah dia cakap, dengar kan. Kami kata kesihatan tu amanah, betul dah dia cakap. Habis tu aurat kita tu apa, betul dah. Tapi tu tegok-tegok lah elok, tak payahlah garang sangat kan lah. Diajak sangat cara tu. Kalau kami terasa hati dia dah jadi dosa dah. Cara tegok salah. Iyalah, amanah ni banyak amanah tau tak. Dunia ni pun amanah. Kalau kita tak reti jaga dunia, tak reti nak nak jaga apa yang Tuhan bagi tu pun jadi berdosa tau tak. Lagi-lagi pula kesihatan kita. Memanglah orang yang berusaha kalau dia tu tegur-tegur oleh Lord cakap. Kedua, saya just nak lepaskan tanggungjawab saya sebagai seorang Muslim. Sebab kita sama-sama Muslim, kita kena mengingatkan. Saya nak ingatkan, nanti kalau dah bersedia, tutuplah orang. Cakap macam tu. Salah ke? Takkanlah kami pun nak maki kalau orang cakap macam tu. Gila ke apa? Kami pun jadi maki orang. Kan? Tak kisah tu pun. Tak tahu, susah nak cakap. Bagi kita cakap saat ni, kata pula kat kita macam-macam. Ya, bila Tuhan tu ada, dia tak kenal kita ke mana, dia tak tahu hidup kita ke mana. Supaya kita pun, kalau kita beribadat, takkan kita nak menunjuk-nunjuk orang. Sungguh pun aku ni pakai sleeveless lah, apa lah kan lah. Tak ada berhenti lah. Happy lah. Sekejap pun, mereka rasa syukur dan tak ada kat mereka. Tak apalah, kita tak ada syukur macam mana. Terima je lah. Okay, so jadi rupanya lagu mana? Sana? Ni dia, kita dah campak-campak semua cauliflower kita ni. Nampak tak? Nampak macam nasi kan? So kita biar saat dia tahu, bagi dia masak dalam 5 minit ke 8 minit macam tu lah. 5 hingga 8 minit lah.
Okey, so siaplah sat lagi. Sat je pun. Ha, bukan susah untuk makan sihat. Lepas tu ada orang kata, oh makan sihat ni untuk orang ada-ada saja. Hey, jangan kata lagu tu. Tahu tak, kesihatan tu untuk semua orang. Kesihatan tu amanah. Kalau nak kata, oh aku family miskin. Tapi bila fikir balik masa lahir tu, kesihatan tu ada tak? Kesihatan ada. So nak makan sihat ni bukan bukan perlu ada duit pun. Kalau kata betul-betul lah, kata tak ada duit, tanam pokok sendiri belakang rumah boleh kan? Maksudnya sayur-sayuran ke, timun ke, apa ke, kalau susah nak beli. Kalau kata rumah kat kampung ada tanam sikit ke, ataupun rumah dekat lau sekali pun kat KL ni lah, ada tanam sikit belakang rumah tu, tanamlah pokok sayur-sayur tu. Boleh je pun nak buat sendiri. Ada aquaponik ke apa ke, buatlah style-style sendiri macam orang dulu. Nak buat jagung belakang rumah ke apa, padi apa tak boleh nak buat. Nak buat benang macam mana belakang rumah kan lah. Tanam sayuran yang senang nak ikut sawi apa semua. Benda tu semua yang menyihatkan badan. So, daripada kata tak ada duit tapi duk pi Big Yellow M tu, Big Yellow ke? Yellow lah. Big Yellow M, duk pi fast food, duk pi makan mini segera ni semua yang tak sihat kat badan. Apa sayur tu murah, happy pekat. Pi market beli pun sayur tu baru berapa ringgit je. RM5, 4 ikat dia kata. Takkan tak boleh. Kan kita kerja untuk dapat duit. Of course aku untuk diri kita kesihatan kena jaga. Kerja kuat-kuat. Lepas tu besok kalau kesihatan tak ada, macam mana? Itu je lah kami nak cakap. Ini kami hidup kami kan nak apa, hidup apa, mana kami tak tahu. Cara hidup apa ada di dunia, keluarga ada. Cara hidup kita masing-masing. Tapi kami sekadar, kami pun nak mengingatkan. Itu saja. Lepas tu lah rajin buat video. Tak apa pun rajin, tak tahu. Mampu tak apa, tak tahu rajin buat video. Okey, dah nak siap dah. Alright, nak habak mai. Kadang-kadang kita beli benda yang dalam paper macam ni kan, boleh simpan dalam peti air. Tapi cuma yang ni dia tak ada penutup. Ya, pula dah dia nak main nak clean. Show here to everyone. What are you doing? Dia ni memang rajin. Dah ada orang gaji pun dia nak pergi mengemas. Aku tak tahu dia nak buat apa. Zachary, no, she did already. Aku pening. Tak apa. Okay. So yang ni kita simpan dah dalam apa orang kata, kita nak guna nanti kita buat ni, simpan dalam peti air, tutup elok-elok dalam balang kaca. So selamat makanan kita tak ada toksik lah. So yang ni memang kami suka pakai ni sebab dia 100% natural. Katanya lah 100% natural, 99% fat free. Chicken stock 98%, water, chicken, carrot, celery, cabbage, onion. Oh bagus lah. Tapi dia ada gula, garam, glukos. Kita tengok gula garam ni banyak mana. 2.8 gram, 1.1 gram. Okay, not so bad. Okay, good. So jangan guna banyak je. Tu je. Satu perkara, memang dah siap dah, dah macam ni saja. Maksudnya kita bubuh bahan-bahan kita tadi. Tapi andai kata nak bubuh telur sebiji, nak bagi penambah rasa, boleh je, tak ada masalah. Sebab protein juga. So ini adalah high protein meal jadinya. Untuk kes hari ni kami nak bubuh lah kaibun 2 biji sebab kaibun muda, cauliflower yang besar. Oh pun dia rich food. Telur ayam kampung, mari kita pecahkan. Mana sudu kami tadi, dah angkat semua dah. Oh, nampak ketiak kami, sorry lah nak. Alright, nantilah kami buat program kami sendiri. Kita cari sponsor, orang nak sponsor ke, kami tak famous. Okay, gula dalam tu biar dia okay. Pecahkan dia telur macam kita buat biasalah nasi goreng biasa. So biarkan dalam tu dan dia pun sat lagi siap yang kita dah boleh makan. Bon appetit, selamat mencuba. Semoga dimanfaatkan apa yang saya sampaikan ni. Maklumlah kami tak alim mana. So mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu. Dan kalau siapa dapat jadikan, kalau dapat memanfaatkan seseorang tu, insyaAllah pahala pada kami. Itu je lah yang kami nak buat mati pun. Ni cerita macam ni bukan apa, bukan tu dia pandai. Saya kan kata pula kita tak tahu agama langsung kan. Saya kata pula tahu buah agama, orang tak buat. Macam-macam lah daripada ni. Tok sok langit daripada ni. Apa dia? Dia main dah. She use this one. Who is she?
Ni susah nak sebut nama maid baru kami. She used this one. Yeah, she clean already. Thank you, Zachary. Rajin terlebih anak kami. So, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kami buat live lah. InsyaAllah, mudah-mudahan kat YouTube. Senang sih. Bye.